Yuhu, halo guys, balik lagi bersama Pipi and Toys. Guys, hari ini kita bakal berpetualang lagi teman-teman. Widih, wah di sini ada jalan air. Yuk coba kita rabah. Sempat di bawah ada guys. Beneran di bawah ada sesuatu nih. Woi, dia mau kabur teman-teman. Sini kok. Aduh, duduk. Wih, wah dia loncat. Aha, nah lihat tuh guys, kita dapat. Yuk coba kita periksa. Wih, guys, apa tuh yang bergerak-gerak? Nampaknya ada sesuatu yang panjang lari masuk ke dalam lubang tuh. Widih, amazing, full banget nih guys. Yuk, kita coba cari tahu ya guys. Kira-kira tadi itu apaan? Sepertinya itu ular teman-teman. Ayo, wih, ayo guys, wih, kita coba. Wih, kita, lihat tuh, ada cahaya yang cukup mencurigakan. Apa tuh guys? Ayo, guys, ada kobaran api yang merah masuk ke dalam tanah teman-teman. Kalian lihat nggak? Wah, so amazing banget nih. Ayo kita cari tahu. Jangan-jangan kobaran api yang tadi lari masuk ke dalam lubang nih. Wah, yuk kita cari tahu teman. Ini makin misterius saja ya guys. Ayo, kita cari tahu. Guys, kalian pasti penasaran aku juga teman-teman. Guys, ada yang menyentil tangan aku teman. Kira-kira tadi itu apa ya? Ayo, langsung kita buka. 1, 2, 3. Guys, ternyata ular si guys kok teman-teman. Sini kok, weh kita dapat. Guys, nampaknya keseruannya belum berakhir teman-teman. Ada asap yang cukup mencurigakan keluar dari tanah lagi tuh. Widih, guys, ini makin misterius nih. Yuk kita cari tahu guys, kira-kira di dalam situ ada apa ya. Ayo, kita pelan-pelan teman. Weh, kita gali-gali nih. Ayo sini kok sayang. Wow, amazing, full banget nih guys. Nah lihat tuh, wah benar. Wih, ini ternyata di sini ada lubang. Kira-kira ini lubang apa nih guys? Aku agak ragu-ragu untuk berani. Oh guys, tiba-tiba saja ada makhluk kuning yang keluar dari dalam lubang. Wah, nampaknya ini seekor ular piton teman-teman. Nah lihat tuh, dia masuk lagi ke dalam lubangnya. Wih, ngeri banget ya guys. Tidak usah kita ganggu teman-teman, karena ini sangat berbahaya. Nah lihat tuh, ukurannya panjang banget. Masuk mau aku kembali ke dalam lubangmu. Nah. Aku ingatkan ya guys, kalau kalian melihat lubang-lubang seperti itu, jangan langsung dirabah, karena kita belum tahu pasti kira-kira di dalam lubangnya ada apa. Nah guys, wih, di sini kita dapat telur nih. Mantul. Ayo, kita ambil telurnya. Nah lihat tuh guys, keren banget nih guys. Mantul, ada 4 telur kita dapat. Yuk kita ambil telur terakhir. Ayo sih, guys, telur terakhirnya malah kabur. Aduh, apaan tuh yang goyang-goyang teman-teman. Nampaknya ada sesuatu yang goyang-goyang berukuran besar banget nih. Nah lihat tuh, amazing, full banget nih guys. Yuk coba kita tarik keluarnya. Ayo keluar guys ya. Guys, nampaknya di sini kita dapat angsa raksasa teman. Wah, ukurannya jumbo banget tuh. Nah lihat tuh guys, dia malah berlari. Ya udah, kita biarkan saja ya teman. Widih, lihat tuh. Wow, guanya sangat besar ya guys. Pantas saja angsanya berukuran besar banget tuh. Ayo let's go. Kita lanjut lagi. Wah, rupanya di sekitaran sini. Guys, apa lagi tuh yang keluar dari dalam lubang? Nampaknya ada sesuatu yang berbulu keluar dari dalam lubangnya di sini. Ternyata ada si burung puyuh teman-teman. Mantul banget ya guys. Ayo lihat. Guys, apa itu yang berwarna hijau keluar dari dalam lubang? Nampaknya ini sejenis kadal nih guys. Kira-kira ini kadal apa nih ya? Ayo sini guys. Dia galak teman. Wah, dia loncat. Seperti ninja guys. Mantul. Nah, kita tangkap nih. Ternyata ada anakan iguana berwarna hijau kita dapat nih teman. Mantul banget nih guys. Makanya kalian di rumah yang belum subscribe, di subscribe dulu biar video terbarunya aku tidak ketinggalan nih. Nah lihat tuh guys, karena di sini ada lagi hal comel kita dapat nih. Nampaknya ada anakan kura-kura teman-teman. Wah, yuk kita cari induknya. Sempat induknya berkeliaran di sekitaran sini nih. Nah. Widih, guys, beneran kita dapat lagi nih. Mantul nih guys. Makanya teman, ikutin aku terus, karena di setiap hari kita selalu melakukan petualangan yang sweet. Guys, apaan lagi tuh yang bergelembung di dalam lubang? Nampaknya ada sesuatu yang sedang bergelembung-gelembung mencurigakan keluar dari dalam lubang nih. Wah, aku yakin nih teman-teman, pasti di dalam sini ada sesuatu yang sedang bersembunyi. Yuk kita cari tahu. Ayo sini kusayang. Wah, ternyata.
lihat tuh guys, dicolek-colek malah dia mengamuk tuh. Nah, widih, goncangannya besar banget nih guys. Aku yakin pasti sesuatu yang ada di dalam berukuran besar nih teman-teman. Ayo, nah lihat tuh guys. Wow, mantul-mantul. Ayo, kita cari tahu ya guys, kira-kira di dalam sini ada apa. Sini saya. Lihat tuh guys, sekarang saja ada sesuatu yang besar keluar dari dalam lubang. Nampaknya ini persembunyian ikan lele raksasa. Nah, lihat tuh guys, besar banget ukurannya ya teman. Aku beruntung banget hari ini nih. Makanya teman, kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, karena di sini kita dapat ikan lele besar teman-teman, mantul. Yes. Ayo, kita ambil. Sini kok sayang. Wah, kita tangkap ya guys sebelum dia kabur. Ayo, sini kok sayang. Lihat tuh. Wow, jumbo banget guys, mantul-mantul. Yuk, let's go. Kita cari lagi. Cururut-cucut. Sawi nih. Guys, lihat tuh. Apaan tuh yang barusan masuk ke dalam lubang kecil? Nampaknya ada ekor-ekor yang mencurigakan masuk ke dalam lubang kecil ini. Yuk, kita coba raba guys. Nah, lihat tuh. Dia bergerak-gerak. Aduh. Ayo, kita gali-gali teman-teman. Wah, tadi itu apa nih guys? Aku ingatkan kalau kalian melihat seperti itu, jangan langsung merabanya. Jangan pernah meniru adegan seperti ini. Ayo, sini kok saya. Guys, dia keluar tuh. Wadidaw. Kalau aku lihat dari bentukannya sih, sepertinya itu seekor buaya teman-teman. Guys, dia masuk tuh. Nah, lihat tuh. Wah, kemana dia? Wah, so amazing, full banget nih. Kalian jangan pernah bermain dengan hewan seperti ini ya, karena ini sangatlah berbahaya. Ini adalah predator nomor satu dunia nih guys. Wah, walaupun cuma anakannya, tapi sangat berbahaya ya teman. Kalian jangan coba-coba bermain dengannya. Lihat tuh, dia membuka mulutnya. Guys, ini adalah buaya atau krokodil nih guys. Ayo, kita biarkan saja pergi mau ke sana. Hati-hati nih, aku bakal tambah waspada nih. Kita takut teman kalau indukannya berada di sini. Ayo, let's go. Kita cari lagi. Cucut. Ayo. Guys, nampaknya ada seekor kura-kura yang ingin bertelur noh. Wow, guys, ini jenis kura-kura sulcata teman-teman. Wah, keren banget guys, mantul-mantul. Yuk, nggak usah kita ganggu. Nah, lihat tuh, dia sedang bersantun di dalam lubangnya. Ayo, let's go. Kita cari lagi. Wah, hari ini aku bersemangat banget guys. Wah, pada aku ada di sini nih. Ayo, sini. Widih, guys, nah lihat tuh. Apaan tuh yang sedang berenang-berenang di bawah kolam? Nampaknya ada dua ekor ikan mas koki teman. Wow, atau ikan hias ya guys. Hai, kita dapat ikan hias dalam kolam. Mantul-mantul. Yuk, aku akan segera tangkap. Sini guys sayang. Nah lihat tuh guys. Wow, kombinasi warna yang sangat cantik ya teman. Ayo, kita ambil semua. Nah lihat tuh, widih, ini berwarna orange nih. Keren banget guys. Mantul-mantul. Ayo, kita cari lagi. Rupanya di sekitaran sini benar-benar masih banyak sesuatu yang akan bermunculan nih teman-teman. Ayo, ikutin aku terus, karena keseruannya masih berlanjut nih. Ayo, nah. Guys, apaan lagi tuh yang bergelombang-gelombang keluar dari dalam lubang? Pasti ini suatu pertanda lagi kalau di dalam lubang sini ada sesuatu yang akan muncul teman-teman. Ayo, kita cari tahu ya guys. Kita colek-colek masuk. Guys, apa hati aku sentuh licin-licin teman. Nampaknya tangan aku menyentuh sesuatu yang licin di dalam genangan air. Nah, lu tuh, dia mulai nampak. Ayo, silik-silik sayang. Hati-hati guys. Kita belum tahu pasti kira-kira di dalam sini ada apaan. Ayo, kita tarik perlahan-lahan. Silik, dia melakukan perlawanan tuh. Ayo, ayo, silik sayang. Guys, nampaknya itu seekor ikan gurame teman-teman. Ternyata ikan gurame memiliki duri ya guys. Jadi hati-hati kalau kalian bertemu dengannya, jangan langsung disergap teman-teman. Lihat tuh. Ukurannya besar banget nih. Mantul-mantul banget guys. Ayo kita. Nah, lihat tuh. Ada lagi sesuatu yang mencurigakan di depan sini. Nampaknya ada semburang-semburang air yang kencang banget keluar dari dalam lubang nih. Nah, lihat tuh guys. Wah, tapi yang ini beda. Airnya jernih banget nih. Pasti di dalam ada sesuatu yang spesial nih teman-teman. Wah, kira-kira apa nih guys? Biasanya kalau air-air seperti ini dihuni ikan-ikan kecil nih. Ayo, kita pancing. Wow, apa tuh yang nyosok keluar? Nampaknya
ada sesuatu yang berwarna putih tiba-tiba saya nyongsor keluar nih. Wih di, guys. Ini adalah naga dragon teman atau ikan naga. Mantul-mantul banget guys. Ayo kita pancing lagi, tempat masih ada. Ayo. Wih di, lihat tuh guys. Apaan tuh teman? Nampaknya ada ikan yang memiliki mata merah keluar dari dalam lubang tuh. Wah, kira-kira ini jenis apa nih? Sini. Wih, hati-hati guys. Nampaknya ini anak ikan gabus teman. Mantul-mantul, lihat tuh matanya. Wah, keren banget ya. Langsung kita masukkan ke dalam wadah tuh. Lihat tuh guys, tangkapan kita hari ini keren banget ya. Ayo, kita lanjut temukan lagi. Aku makin bersemangat. Wih, guys, apaan lagi nih yang sedari tadi sedang santu di sini? Nampaknya kita dapat beda dragon teman-teman. Hewannya memiliki banyak duri di sekujur tubuhnya nih. Kalian jangan langsung memegangnya ya, karena cukup berbahaya. Nah, lihat tuh, dia agak jinak. Oke, teman, sekaligus beda dragon ini menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.